Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Surah Hud ayat 28. Mari kita baca secara bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa'ummiyat 'alaykum anulzimukumuha anulzimukumuha wa antum laha karihun. Dibaca artinya, dia berkata, wahai kau, apa pendapatku jika aku mempunyai yang nyata dari pihak dan aku diperlukan dari sisi kita tentang hal itu bisa melakukan hati akan memaksa kamu untuk menerima pada hal kamu tidak menyukainya.
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah Hud ayat yang ke-28 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penolakan umat Nabi Nuh. Bagaimana reaksi umatnya Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Berkata Nuh, hai kaumku, bagaimanakah pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Wa atani rahmatan min indi, dan aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, dibutakan atas kalian. Anulzimukumuha, apakah akan kami paksakan kamu menerimanya? Wa antum laha karihun, padahal kamu tiada menyukainya. Ayat ini mengkisahkan kepada kita para jamaah, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, tentang bagaimana kaum Hud, ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam dan melecehkannya dan merendahkan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana pada ayat sebelumnya bisa dilihat pada surah ke-25 ayat ke-25, ya, di mana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Kata Allah, dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian yang nyata. Allan ta'budu illallah, agar jangan sampai kalian menyembah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim, sesungguhnya aku takut atas diri kalian akan ditimpa azab yang pedih. Apa kata para pembesar mereka, ya, kepada Nabi Nuh alaihi salam? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka orang-orang yang kafir dari pemuka-pemuka kaumnya berkata, ma naraka illa basyarum mithlana, kami tidaklah melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka, dan kami tidaklah melihat pengikut-pengikutmu, illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, kecuali mereka-mereka adalah orang-orang hina di antara kami yang tidak punya pendapat yang baik, yang tidak punya nalar yang baik, kata mereka. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat kepada kalian atas kami dari kelebihan sedikit pun. Bal nadzunnukum kadzibin, bahkan kami menyangka kalian adalah orang-orang pendusta. Ini para jamaah penolakan yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sama dengan kita sekarang para jamaah,
ya, samalah dengan kita sekarang ketika kita berdakwah kepada masyarakat, ya, untuk kembali menyembah Allah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak dan mengata-ngatai kita dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, meskipun bahasanya tidak harus sama dengan umatnya Nabi Nuh, tetapi tingkatan penolakannya sama. Seperti contohnya apa? Mereka itu kelompok garis keras misalnya. Ini senjata iblis yang paling mudah membakar masyarakat ini. Kelompok garis keras. Karena saat sekarang para jamaah, kalau ada orang berdakwah kepada budaya, ya, kepada adat istiadat yang disampul ayat begitu kan. Ini bahasanya seperti itu. Adat istiadat itu kan sudah bukan Islam, tapi disampul ayat gitu loh, dibungkus dengan ayat yang seakan-akan nanti jadi seperti keislam-islaman begitu. Dan mereka terus berusaha mencari dalil dan terus mencari pembenaran. Yang namanya sesuatu yang dicari-cari pembenaran itu artinya apa? Gak benar gitu loh. Sesuatu amalan yang dicari-cari pembenarannya itu artinya apa? Ya karena gak benar. Yang benar sudah ada dalam Islam, sudah dilengkapi oleh Allah. Kemudian mereka membuat amalan-amalan tersendiri dan kemudian setelah itu mencari pembenaran. Itulah yang terjadi dan dipaksakan para jamaah. Sampai-sampai akhirnya ketika kita mendakwahkan kepada umat ini kebenaran, maka kemudian setan datang, katakan itu kelompok garis keras begitu. Yang namanya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, ya, biasanya kalau dengar kata keras gimana? Takut mereka. Takut dan lari. Inilah masalahnya. Begitu ada orang mengajak kepada kebenaran, kembali kepada Allah dan Rasulnya, langsung itu garis keras. Masyarakat awam para jamaah dikatain seperti itu, ya langsung percaya. Begitu ada pengajian, belum sampai mendengarkan kajiannya, bahkan kajiannya belum mengudara, belum naik panggung ustadznya, sudah ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena sudah diobo-oboi, itu garis keras. Sementara orang Nusantara itu kan penakut. Kalau ada keras-keras tuh, keras, nah, gitu, takut gitu. Itulah provokasi syaitan selama ini. Tapi ketika kita berdakwah kepada adat, ya, kepada yang tidak islami sebenarnya, misalnya apa, ngaji pakai apa, kentrung misalnya, ya, ngaji ala kentrungan misalnya, ngaji tapi masih pakai pelawak misalnya, wah, setan katakan itu yang bagus. Jadi akhirnya akan terjadi apa? Miscommunication. Itu yang terjadi. Jadi masyarakat belum tahu esensinya seperti apa, sudah dicekoi otaknya dengan kata apa? Garis keras. Akhirnya, jangan ikut kajian itu, garis keras. Padahal belum tahu sama sekali. Wallahi para jamaah. Dan itu juga yang terjadi pada al-afwan, maaf, pada diri saya zaman dahulu. Waktu saya di pesantren, kata-kata kaum radikalis misalnya, itu kaum jihadi misalnya, dan macam-macam, sehingga belum mendengar sama sekali, baru tahu nama Ustadz Fulan, itu pengajiannya Fulan begitu, baru dengar nama, bahkan fotonya pun baru melihat, ya, dan sebelumnya belum tahu, bahkan tidak tahu fotonya sama sekali. Pokoknya kajian Fulan ini begitu, garis keras, atau kelompok apa zaman dahulu, ya, kelompok jihad begitu, komando jihad zaman dulu,
ada istilah komando jihad zaman dulu. Sebelum itu belum ada istilah teroris, belum ada istilah teroris, yang ada apa? Kelompok komando jihad. Wah, itu para jemaah zaman dulu. Tapi memang ada kelompok yang keras itu, memang ada gitu loh. Cuman kita yang ngaji kepada kebenaran itu dikait-kaitkan. Itulah propaganda syaitan, dan sampai saat ini propaganda ini masih sangat berbahaya. Karenanya para jamaah, kita tetap terus mengenalkan kebenaran ini. Ya tentu para jamaah dengan akhlak. Ya selama ini kita sudah menggunakan akhlak, alhamdulillah. Dengan akhlak, dengan santun, alhamdulillah kita sudah dengan santun, alhamdulillah. Cuman yang namanya sudah dicap garis keras, kita sudah dengan pakai bahasa santun pun akan dikatakan apa? Keras begitu. Begitu ada kalimat-kalimat yang bisa diakses oleh mereka dan bisa dikaitkan dengan kekerasan atau dikaitkan dengan mengkafirkan, langsung apa namanya? Langsung kalimat itu dipakai. Langsung kalimat itu dipakai seakan-akan untuk benar-benar seakan-akan benar-benar kajian itu garis keras. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ketika kita menerangkan hakikat syirik itu seperti apa. Baru menerangkan syirik maknanya demikian demikian demikian. Langsung, nah itu mensyirik-syirikkan orang. Padahal kita belum menyebut nama orang. Baru mengatakan syirik itu adalah dosa besar. Syirik itu artinya secara bahasa adalah menyamakan Allah dengan makhluk begitu. Langsung mereka akan katakan, nah itu suka mensyirikkan orang. Inilah strategi syaitan selama ini. Ya paling tidak saya terangkan ini supaya para jamaah dan para pendengar sekalian mulai membuka wacana berpikir. Ya, wacana berpikir mulai dibuka. Oh, ternyata selama ini terprovokasi begitu. Belum lagi nanti kalau ketemu kata-kata kafir, baru ketemu kata-kata kafir. Belum sampai tadi dia kena ngomong apa, belum sampai dia ngomong apa, baru kata-kata kafir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kafir kepadanya. Langsung. Nah, itu apa? Itu mengkafir-kafirkan orang. Sehingga masyarakat awam, para jamaah, masyarakat awam ini kan belum tahu. Ketika orang yang menurut mereka paham, orang yang ngerti ngomong seperti itu, ya percaya saja mereka begitu. Langsung, oh ternyata ini orang mengkafir-kafirkan orang begitu. Padahal kita baru menerangkan sebenarnya orang kafir itu seperti apa begitu. Ya. Langsung suka mengkafirkan orang. Padahal para jamaah, mengkafirkan orang yang sebenarnya dia tidak kafir, apa kata Rasulullah? Maka kafir itu akan kembali kepada dirinya. Mengkafirkan orang lain itu tidak boleh. Kecuali kapan? Kecuali kalau jelas-jelas dia memang kafir. Contohnya apa? Jelas-jelas dia beragama selain Islam. Satu. Yang kedua, jelas-jelas dia sujud kepada misalnya patung. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, jelas-jelas dia misalnya sujud di kuburan. Kan sudah jelas. Kan sudah jelas kekafirannya. Tapi lagi-lagi mereka menggunakan kesempatan. Itu dia, mengkafir-kafirkan orang. Padahal siapa di antara yang hadir itu yang dikafirkan? Tidak ada. Satupun orang di muka bumi ini tidak ada yang dikafirkan. Kecuali siapa? Kecuali yang memang kafir. Kecuali yang memang nyembah berhala, nyembah Yesus, nyembah kuburan. Kan memang kafir. Sebab tidak nyembah Allah. Tapi lagi-lagi mereka gunakan hal itu kesempatan untuk apa? Untuk mengatakan bahwa si fulan itu tukang mengkafirkan orang. Ini saudara yang terjadi selama ini. Maka berarti masing-masing harus hati-hati.
supaya tidak mudah menuduh orang lain salah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tapi tidak menutup kemungkinan memang di sana ada, ya, memang di sana ada orang-orang yang memang kajiannya itu mengarah kepada mengkafirkan orang, memang ada. Waspada sih boleh ya, waspada boleh. Tapi jangan berlebihan. Seperti saya tadi mendengar di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo ini. Ini bercerita sendiri karena tempat-tempat pengajian mereka itu di sekitar rumahnya. Ada kajian-kajian tertutup. Dalam pengajiannya antara jam 12 malam sampai jam 3. Mereka baru berkumpul dan tertutup sifatnya. Mereka tidak mau sholat karena bagi mereka percuma sholat tapi kelakuannya masih jelek, kata mereka. Mereka sudah enggak sholat, sudah menghalalkan banyak hal lah gitu ya. Nah, kecuali kalau kelompok itu seperti itu wajar dibuyarkan, di stop ngajinya. Ya, di stop, enggak boleh ngaji lagi. Itu wajar. Tapi yang terjadi selama ini gimana? Kajian yang jelas-jelas dengan apa? Jelas-jelas ngaji Quran dan Sunnah, jelas-jelas qala Allahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas-jelas sunnah Rasul. Kemudian langsung ini garis keras atau suka mengkafirkan orang, ini tuduhannya. Kenapa itu terjadi para jamaah? Karena memang setan, iblis itu tidak suka kalau dakwah kepada kebenaran ini tegak. Kalau dakwah kepada kebenaran itu menyebar, ya, menjadi kuat, mereka tidak suka. Maka dicarikan cara-cara agar masyarakat membencinya dan menolaknya. Sehingga kebenaran itu belum sampai ke telinga mereka, sudah ditolak. Dan ini sangat-sangat berbahaya para jamaah. Dan inilah yang sangat kita sayangkan. Makanya kita tetap saja berusaha. Berusaha memahamkan kepada umat ini, agar umat ini faham kebenaran agama ini. Jadi kalau Nabi Nuh saat itu ditolak dakwahnya, ya, wajar kalau kita sekarang juga ditolak dakwah kita. Tapi apakah Nabi Nuh berhenti? Tidak. Nabi Nuh terus berdakwah, terus tidak kenal lelah, sampai pada akhirnya apa yang difirmankan oleh Allah terjadi kepada Nabi Nuh, yaitu wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang yang bertakwa. Artinya kemenangan itu pasti senantiasa ada pada orang yang bertakwa. Makanya kita tidak boleh putus asa, sebagaimana Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh dilecehkan, direndahkan, dibodoh-bodohkan, itu hal yang biasa. Sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bahkan Nabi Muhammad tergolong parah, makanya beliau diangkat sebagai pemimpin ulul azmi. Nabi ulul azmi itu ada 5. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi artinya para nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Nabi yang memiliki kesabaran yang paling tinggi dalam berdakwah. Ini ada 5, Pak. Ada 5 nabi ini. Dan pemimpin ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para jamaah, Nabi berdakwah ke Taif. Dilecehkan sampai Nabi itu kelimpungan sepulang dari berdakwah itu, sehingga di sebuah lembah, saat itu masih sendirian Nabi dalam berdakwah.
para sahabat masih sedikit sekali, masih para budak saja. Nabi kelimpungan di sebuah lembah. Saat itulah malaikat Jibril datang menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril bahwasanya Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk tunduk sepenuhnya kepada kamu Muhammad, kata malaikat Jibril. Au kama qala. Saat itu pula malaikat gunung atau malakul jibal datang sambil mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad. Salam sejahtera atas kamu wahai Muhammad. Maka malaikat gunung tadi berkata bahwasanya Allah telah menugaskan dirinya untuk tunduk penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau Muhammad, gunung ini akan aku jebol dan akan aku timpakan kepada mereka. Wallahi para jamaah, seandainya Nabi Muhammad itu dai model-model kita, kira-kira gimana? Oh, on time. Ya, on time. Tepat waktu kamu malaikat. Jebol itu. Biar mereka hancur sekalian. Kalau seandainya model-model dai seperti kita, mungkin malah apa? Direspon itu malaikat. Bayangkan para jamaah, berapa kali Nabi menghadapi hal seperti itu. Kalau seandainya Nabi merespon, kira-kira sampai hari ini barangkali bumi ini masih hancur para jemaah. Kira-kira bumi ini masih hancur. Karena doa Nabi langsung akan diterima oleh Allah. Ketika Nabi minta, Allah akan minta. Seperti yang terjadi saat itu misalnya. Ketika Nabi mengiyakan malaikat ini, iya, aku setuju malaikat. Maka dijebol gunung itu, ditimpakan. Bahkan mungkin imbasnya sampai ke Indonesia. Tapi ternyata alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pembangunan. Kan ada bapak pembangunan ya. Ada istilah bapak pembangunan. Ya saya katakan nabi pembangunan. Di mana nabi benar-benar membangun dakwahnya dengan bangunan yang sangat kuat. Yang sampai sekarang alhamdulillah dakwah Rasulullah diincar oleh musuh-musuh. Kenapa? Menginginkan, saking bagusnya, menjadikan para musuh itu iri. Ucapan salam saja orang-orang kafir itu iri kalau salam itu milik mereka gitu. Karena ucapan salam itu termasuk apa? Ucapan yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya orang kafir kira-kira gimana? Orang kafir rampes. Nah ini. Apalagi? Rampes apalagi? Hah? Kula nuwun. Orang Jawa apa? Nuwun sewu. Nah ini nuwun sewu. Nah ini orang Jawa. Rampes apalagi? Halo. Halo ini. Arek Jawa, bro, lah gitu. Halo bro, itu orang Jawa. Islam tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah ditendang, dicekik, dilempari kotoran, dikatakan gila, sama dengan Nabi Nuh, digila-gilakan. Ya, Nabi Muhammad digilakan, dikatakan tukang syair, dikatakan pendusta, Quran itu dikatakan itu bikin-bikinan sendiri begitu. Itu Nabi. Apalagi kita sekarang para da'i, para jamaah. Nabi saja dicerca, apalagi kita para da'i. Memang aneh kok, umat Islam ini aneh. Ketika kita berdakwah ala masyarakat, ya, ayo kumpul-kumpul terus baca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Terus begini,
Ketika kita berdakwah, ayo selawatan bersama, selawatan manggung bersama, gak ada apa-apa itu, diteruskan, gak apa-apa, bagus, bagus. Ketika kita berdakwah kepada, ayo kita keliling kuburan, oh bagus, bagus. Tapi ketika kita menjelaskan tentang bahayanya syirik, dan karena syirik itu sudah sangat banyak di masyarakat kita, mereka menolak. Bahayanya berbuat bid'ah, karena ketika bid'ah diangkat, yang akan mati apa? Yang sunnah. Sebab sunnah dan bid'ah itu adalah musuh yang tidak akan pernah bertemu. Sampai di dalam hadis mengatakan bahwasanya antara sunnah dan bid'ah tidak akan pernah bertemu sampai nanti di telaga Kautsar. Sampai di hadapan telaga Kautsar. Di mana nanti para jamaah tiba-tiba nabi, karena para nabi nanti berada di telaga Kautsar masing-masing. Semua para nabi nanti ada telaga Kautsarnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi berada di pintu gerbang telaga Kautsar, tiba-tiba saja ada pasukan datang memenuhi ufuk. Kata nabi, ini umatku. Ternyata ada firman, itu umatnya Musa alaihi salam. Setelah itu kemudian datang lagi umat yang datang dan memenuhi ufuk. Nabi bangga, ini umatku. Apa kata Allah? Muhammad, mereka mau ke neraka. Apa kata nabi? Kenapa mereka mau ke neraka? Ini diantara maknanya. Kata Allah, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggal kamu. Wallahi para jamaah, itu yang dimaksud, bahwa nanti antara sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah bertemu sampai di hadapan telaga Kautsar. Kenapa? Karena mereka adalah bermusuhan. Lawan Islam kafir, lawan sunnah ya bid'ah, mau apa lagi? Lawan Islam kafir, lawan sunnah bid'ah. Manusia itu yang beriman kepada Allah, kalau enggak ahlus sunnah pasti ahlul bid'ah. Di dalam Islam ini hanya ada dua, kalau enggak ahlus sunnah pasti ahlul bid'ah. Nah, ini permasalahan. Kan kalau kita enggak paham sunnah kan bahaya. Barang siapa yang tidak paham sunnah pasti akan jatuh kepada yang bid'ah, itu sudah pasti. Ya, saya pernah membuat pernyataan, man lam ya'rifis sunnata, siapa yang tidak paham, tidak mengerti sunnah, yaqa fil bid'ah, pasti akan jatuh kepada yang bid'ah. Wa man yaqa fil bid'ah, dan barang siapa yang jatuh kepada kebid'ahan, kana fi dalalatin, maka dia dalam kesesatan. Wa man kana fi dalalatin kana finnar, barang siapa berada dalam kesesatan maka pasti dia akan masuk neraka. Ini diantara apa namanya yang pernah saya katakan. Jadi intinya, man lam ya'rifis sunnata yaqa fil bid'ah, wa man yaqa fil bid'ah kana fi dalalatin, wa man kana fi dalalatin kana finnar. Artinya apa? Barang siapa yang tidak ngerti sunnah maka dia akan jatuh kepada kebid'ahan, dan barang siapa yang jatuh kepada kebid'ahan maka dia akan jatuh kepada kesesatan, dan barang siapa yang jatuh dalam kesesatan maka dia akan masuk neraka. Ini sudah pasti, sunnah lawannya bid'ah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah sudah pasti akan disebut siapa? Ahlus sunnah. Orang yang jatuh kepada kebid'ahan sudah pasti akan disebut apa? Ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah ini sampai hari ini seakan-akan ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin untuk tidak dikatakan. Kenapa? Karena kalau sampai nanti ahlul bid'ah itu menjadi nama di masyarakat, maka nanti masyarakat akan tahu, lu yang bid'ah, begitu. Kenapa? Karena kaidahnya jelas.
Yang bid'ah itu artinya perkara yang diada-adakan baru di dalam agama, maka pelakunya sudah pasti akan disebut apa? Ahlul bid'ah. Sedangkan ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti akan disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kejadian yang sebenarnya para jamaah. Jadi ketika dakwah itu kembali ngajak-ngajak kembali kepada kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka setan langsung akan datang dan akan mengatakan itu kelompok garis keras. Dan ini yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini menjadikan masyarakat yang mendengar akan ceramah ini, akan dakwah ini, mulai berpikir. Maka saya punya pendapat begini, tolong para jamaah nanti sampaikan kepada siapapun dan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang mendengarkan kata-kata atau ceramah saya ini. Sejak sekarang coba ditanamkan di dalam otak kita, di dalam pendirian kita, kalau ada dakwah atau seorang dai atau seorang penceramah, kemudian ada orang yang mengatakan itu kelompok garis keras, coba jangan langsung ditolak. Coba didengar dulu, didekati dulu, kalau apa dekat dengan orangnya, didekati dulu, diperhatikan apakah betul kelompok garis keras, apakah betul dia orang yang tersesat. Disapa, disalami, assalamualaikum, waalaikumsalam, diajak dialog. Kalau ternyata memang ngajak kepada jalan yang sesat, maka wajib diapakan? Wajib dijauhi dan ditolak apanya? Dakwahnya. Kalau Anda tiba-tiba dikatain itu orang garis keras, jangan langsung dipercayain. Yang pertama, dengar dulu kajiannya, didengar dulu. Kalau ternyata memang benar-benar sesat, maka harus dijauhi dan kalau perlu dihentikan pengajiannya. Namun ketika didengar, ternyata orangnya baik dan dakwahnya mengajak kepada kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah, maka tolong dengarkan kajiannya. Karena itulah kebenaran. Kan aneh kalau umat Islam ngaku Islam ketika diajak kembali kepada Quran dan Sunnah kok nolak, itu kan aneh. Dan itu terjadi. Itu terjadi para jamaah. Saya sendiri para jamaah ketika dulu masih belum berdakwah kepada Quran dan Sunnah, ya masih apa kata mereka itu, apa kata orang banyak itu saya lakukan. Ya saya yang ngimami, ya, saya yang ngajak, yang mimpin, yang ngimami begitu. Gak ada kata-kata Ridwan garis keras, gak ada sama sekali. Betul itu. Ya, ketika saya adakan lomba ini, lomba itu begitu ya, saya adakan acara selawatan setiap hari Jumat misalnya. Bahkan sampai sekarang di desa masih ada itu kelompok yang pernah saya buat. Gak ada yang mengatakan Ridwan garis keras, gak ada. Begitu kemudian suatu ketika mulai saya ajak, ini bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, ini wudu, sifat wudu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu mereka lari. Seakan ketakutan kalau wudunya seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh kan aneh. Padahal Rasulullah itu nabi kita, rasul kita. Ketika saya mengajarkan wudu, inilah Rasulullah. Rasulullah itu kalau wudu membasuh tangan dulu, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan disentorkan, kemudian mengusap wajah 3 kali mulai dari sini sampai sini, sini sampai sini. Kemudian
cara membasuh kepalanya begini. Waduh, langsung itu garis keras. Itu wudunya garis keras. Wallahi, akhirnya lu kok cara wudu seperti Rasulullah kok dikatakan garis keras? Kaget para jamaah. Ini awal dakwah. Selama itu saya belum pernah tahu seperti itu. Ketika disikapi seperti itu langsung kaget. Loh, ternyata selama ini yang saya dengar penolakan dai, pembubaran pengajian kepada orang yang Quran, hadis, kembali kepada sunnah, oh ternyata benar. Baru saya merasakan. Diajari benar, baik-baik itu. Diajari baik-baik, tampilkan air, ada gayungnya. Begini paman wudu itu, begini bule, begini saudara-saudara wudu itu begini. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya saya bacakan dulu, rawahul Bukhari. Wallahi para jamaah, baru tahu saya, masya Allah. Karena itulah, siapa saja yang berdakwah kepada kemurnian Islam, berdakwah kepada Quran dan Sunnah, sudah pasti akan dituduh macam-macam. Dan itulah propaganda iblis. Itulah sepak terjang iblis. Untuk apa? Untuk mematikan kebenaran. Agar masyarakat itu tidak kenal dengan yang asli, tapi lebih mengenal kepada yang tembakan. Nah ini, setan lebih senang kalau umat Islam ini dalam beribadah kepada Allah mengamalkan yang tembakan-tembakan. Yang asli jangan, kata setan. Jadi seperti itu para jemaah. Masalahnya kan akhirnya kasihan kalau masyarakat kita menyembah Allah dengan cara yang salah. Kan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau begini gimana cara, kalau sudah seperti ini para jamaah, apa solusinya? Ya sudah, apapun resikonya, mari kita berdakwah. Terus dakwahkan Quran, Sunnah. Dakwahkan agamanya para sahabat. Terus ceritakan, ceritakan, ceritakan. Terutama jangan lupa keluarga kita, istri, anak-anak, dan keluarga-keluarga dekat. Ajarin wudunya Rasulullah SAW. Ajarin cara solatnya Rasulullah SAW. Ajarin cara zikirnya Rasulullah SAW. Coba para jamaah, simpulkan apa yang saya katakan sejak awal sampai sekarang ini. Intinya saya ngajak kepada kebenaran atau tidak? Bagaimana para jamaah? Kepada kebenaran, kenapa? Karena ngajaknya kepada Quran dan Sunnah. Tetapi oleh orang yang sudah tidak suka, apalagi jauh-jauh sebelumnya sudah menganggap itu kelompok garis keras, langsung ditolak. Itu tidak benar begitu. Dan ini bermasalah para jamaah. Dan yang kita takutkan, kalau-kalau nanti oleh Allah dinilai termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu yang kita khawatiri. Karenanya para jamaah, dakwah kepada Quran dan Sunnah ini mari kita teruskan dan kita kembangkan. Kalau perlu para jamaah, adakan cara apa yang sekiranya bisa sampai kepada masyarakat, agar masyarakat kita benar-benar tidak asing dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan dan sangat prihatin kalau-kalau ternyata ibadahnya masyarakat kita tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena ibadahnya nanti tidak akan sampai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang hadir ini jangan diam. Jangan diam para jamaah. Pertama keluarganya, kalau perlu keluarganya diajak ngaji para jamaah. Selama ini ngaji tafsir Ibnu Katsir kok cuma kaum laki-laki saja? Ajak para istrinya. Cuma repotnya lah yang ngajak bayi lah, ini repot.
Nek ngajak bayi, anak-anak usia PAUD diajak, waduh repotnya. Ya. Nangis, jengkulitan, lompat-lompat. Waduh, memang nanti masuk YouTube nih, bahaya nanti. Ya. Terus gimana caranya? Ya, sudahlah. Yang penting bagaimana keluarga kita juga ikut menegakkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnatan qad umitat. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat, falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim syai'a." Au kama qala. Artinya, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah dimatikan, maka baginya pahalanya dan pahala bagi orang-orang yang ikut-ikut mengamalkannya, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Menghidup-hidupkan sunnah itu wajib. Mulailah dari diri kita. Hidupkan sunnah mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Hidupkan sunnah fitrah, sunanul fitrah, sunnah-sunnah para nabi. Apa diantaranya? Memelihara jenggot, ini sunnah para nabi dan rasul. Memotong kuku, jangan sampai ngaku ahlus sunnah kukunya panjang, gak potongan. Gak apa tadi? Gak potongan. Ngaku ahlus sunnah kukunya panjang, gak potongan. Ahlus sunnah kukunya harus pendek, dan itulah sunnah para nabi dan rasul. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, menipiskan kumis. Menipiskan, bukan dian lo, bukan dikerok ya, bukan. Jangan dikerok, tapi diapakan? Ditipiskan dengan gunting. Ini sunnah para nabi dan rasul. Yang keempat, apa? Mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak, ini sunnah para nabi dan rasul. Yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah sunnah-sunnah yang harus melekat di tubuh kita. Kalau sunnah yang melekat di tubuh kita saja, kita tidak bisa menegakkan, tolong jangan ngaku ahlus sunnah. Pernah terjadi di desa para jamaah, afwan, sekali lagi menceritakan hal di desa itu. Pernah terjadi di desa ada pertemuan kaum muslimin di sebuah balai desa di kecamatan waktu itu. Yang ceramah itu kukunya panjang, sekian ini kukunya, jenggotnya enggak ada, kumisnya jekitet. Dia selalu ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, sementara kukunya sekian. Saya katakan sama bapak saya, ini gak potongan ini, gak potongan. Begitu para jamaah. Jadi kalau kita ingin jadi ahlus sunnah wal jamaah, pertama yang harus ditegakkan sunnah yang mana? Sunnah yang menempel di tubuh kita. Setelah itu kemudian amalan-amalan sunnah, seperti bagaimana memakai baju, melepas baju, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum. Banyak kaum muslimin sendiri minum dengan tangan kiri banyak, dan itu salah. Siapa yang minum dengan tangan kiri sesat, siapa yang makan dengan tangan kiri sesat, karena itu caranya setan. Ada cara yang sangat dianggap keren sekarang para jamaah, kalau enggak gitu enggak keren, padahal salah. Yaitu pertama tangan kiri dulu yang ngambil, tangan kiri yang ngambil, kemudian tangan kiri yang membuka tutup botolnya. Otomatis yang akan maju ke mulut yang mana? Yang kiri. Inilah cara minumnya setan, karena kata Nabi, sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Yang benar gimana para jamaah, wahai kaum muslimin? Yang benar, ambillah dengan tangan kanan,
Kemudian yang buka tutupnya tangan kiri. Kemudian diminum. Sekarang yang kedua, kalau ternyata lupa, terpaksa yang mengambil tangan kiri, gimana caranya? Ternyata yang ngambil duluan tangan kiri, caranya adalah pindahkan ke tangan kanan. Pindahkan ke tangan kanan, kemudian dibuka oleh tangan kiri. Minumlah dengan tangan kanan. Itulah minumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, rokoannya sudah pakai tangan kiri. Waduh, wis metal banget wis. Minumnya pakai tangan kiri, nyemilnya tangan kiri, cawinya tangan kiri lah, tangan kanannya kemana? Loh ini. Terus ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jauh sekali. Ya. Jadi ingat yang terakhir saya pesankan, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Senantiasa menapak tilasi agama para sahabat. Senantiasa menghidupkan akhlak yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Masuk rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, ucapkan salam. Keluar rumah kaki kiri, ucapkan salam. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Jangan lupa berdoa. Dan begitu seterusnya. Mengikuti sunnah, cari sunnahnya, cari sunnahnya, cari soheh atau tidak soheh. Maka kembalilah kepada hadis yang soheh. Itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dakwah kepada Quran dan sunnah ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita senantiasa berjalan di atas jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, terima kasih atas pendengarannya yang setia. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.